warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Jumpa lagi dengan Aja di sini dan Mama Sayang. Bu Kururini dalam video pembelajaran tema 5 pengalaman. Dalam topik pengalamanku di sekolah bahasa Indonesia kali ini, tujuan pembelajarannya mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta tolong sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, amatilah gambar di samping ini. Ananda yang cerdas, praktekkan percakapan di samping dengan anggota keluargamu di rumah. Setelah mempraktekkan apa yang kalian rasakan, tuliskan pada kolom di buku tugas kalian. Untuk tugas satu kali ini, tugasnya yaitu menuliskan kalimat sederhana menggunakan kata minta tolong berdasarkan gambar yang ibu guru tampilkan. Nah, untuk tugas kedua kali ini, kalian menceritakan apa kegunaan kata dari tolong. Jadi kalian tuliskan saja. Kemudian, setelah kalian tuliskan, praktekkan ungkapan kata tolong yang telah kamu buat atau kalian bisa memvideokan ke kalian dan kirimkan ke guru. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. PDR belajar dari rumah, ingat 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.